Pentingnya perintah kawalan pergerakan untuk cegah penularan COVID-19. Mungkin anda semua tertanya-tanya, kenapa kita perlu menuruti perintah kawalan pergerakan? Perintah kawalan pergerakan diarahkan supaya COVID-19 dapat dihentikan daripada terus menular. Langkah pengawalan ini telah terbukti keberkesanannya dan telah dipraktikkan oleh negara-negara lain. Kenapa 14 hari? Jika seseorang itu disyaki membawa COVID-19, penyebaran dapat dicegah dalam tempoh ini. Jika tidak apa-apa simptom yang dialami, maka orang itu selamat. Kita semua tidak digalakkan keluar dari rumah dan kurangkan interaksi dengan orang ramai. Tukar aktiviti harian anda kepada aktiviti yang lebih selamat seperti bekerja dari rumah dan membuat pembelian barangan atau makanan secara online. Perintah kawalan pergerakan perlu diambil serius dan bukannya dianggap sebagai cuti biasa. Bagi anda yang ingin pulang ke kampung, ia bukanlah satu tindakan yang baik. Malah, potensi untuk COVID-19 tersebar adalah lebih tinggi. Anda dikehendaki untuk patuh kepada arahan yang diberikan atau boleh dikenakan tindakan undang-undang jika ingkar. Kita semua digesa untuk saling bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani isu COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia. Kongsikan video ini kepada rakan-rakan agar semua sedar dan faham tentang perintah kawalan pergerakan ini.